Wes, yo hola everybody, what's up guys, balik lagi dengan gue Amuza. Dan tentunya kita berada di channel Amuza86 ya guys ya. Oke guys, jadi di video kita kali ini kita akan melanjutkan game Happy Glass-nya ya guys ya. Karena kita belum menamatin, jadi ya otomatis kita lanjutin aja gitu ya kan. Oke. That's pretty good. Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam gamenya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya juga ya guys ya. Karena dengan begitu kalian dapat membantu channel ini agar bisa lebih berkembang dan dikenal oleh seluruh dunia ya guys ya. Seluruh dunia ini harus tahu kalau ada channel bernama Amuza86 gitu. Anjay. Oh ya, mungkin tanpa perlu panjang lama karena kalian gak suka bacot-bacit gue ya kan. Karena gue ini terlalu absurd gitu, pembahasan gue ini terlalu absurd. Jadi kita mungkin langsung aja gaskan ke gamenya guys ya. Oke, langsung aja ada Skui. Oke, jadi kemarin itu kita nggak tahu udah sampai level mana. Oh, ternyata kita udah sampai di level 49 gitu ya kan. Oke, jadi ini salah satu bentuk yang sangat tidak biasa nih. Jadi kita harus gambar bagaimana nih guys. Oke, kita kayaknya akan menahan seperti ini aja nih. Nah, betul. Bah, bintang 5 untuk aku, guys. Bintang 3 ya kan? Siapa yang kemarin bilang bintang 2? Sekarang udah enggak, guys. Oke, sekarang ada balok-balok yang akan menghalangi sebuah air. Nah, sepertinya kita akan menggambar sebuah kotak yang sama aja gitu. Nice. Aduh, salah, guys. Oh, betul nih. Wes, mantap, betul. Mantul. Heish, terlalu gampang bos. Oke sekarang, waduh, ini kenapa bentuknya menjadi sebuah segitiga? Ini bentuk apa ya? Bentuk kali ya kan? Oke. Sorry. Terus kita akan membuatnya seperti apa nih? Bentar, aku sebelumnya belum pernah dapat yang begini ya. Wow. Kayaknya kita harus menahan sebuah segitiga ini, guys. Segitiga kali, bos. Segitiga. Nah. Salah ya? Anjir. Ini gimana ceritanya, bos? Bentar. Ini kita harus berpikir keras nih. Supaya airnya mutar ke sana gitu ya kan? Oh, gini ya? Gini nih pasti nih. Aduh, terlalu banyak air, bos. Ini gimana sih? Bentar. Oh, gini aja nih. Aduh, pemikiranku udah mulai oleng nih, guys. Sorry. Dari tadi, kek. Oke, sekarang ada di level 52. Terus kita akan menggambar seperti apa? Ya udah, ini kayaknya gambar tinggal lurus aja gitu ya kan. Nah, langsung masuk tuh. Heis, pulang lo ke level 1. Pulang. Terlalu gampang, bos. Ini level susahnya di mana sih? Nggak ada yang susah apa? Oke, Skui. Waduh, ini udah beribu-ribu kali, guys. Seperti ini banyak banget gitu. Waduh, ini teorinya sangat menyusahkan nih. Oh, kayaknya kita gini aja nih. Nah, nyampe tuh. Wow. Bentar. Ini kan oke, begini. Nah. Loh. Ini susah, guys. Ini gimana ya? Loh. Begini apa? Loh. Bentar ya. Kayaknya aku harus minta bantuan nih. Wow. Bantuannya seperti ini, guys. Waduh. Ternyata seperti itu ya. Wah, aku nih sepertinya harus memulai pelancaran otakku nih, guys. Aku kayaknya udah menghilangkan sebagian otak dari kepalaku nih. Oke, kalau satu begini kayaknya tinggal gambar begini kayak tadi tuh. Salah guys. Betul. Oh, enggak.
Gini nih. Nice. Masuk. Ayo, pull. Ice. Aduh, ini yang kalau kali-kali ini sangat meresahkan gitu. Nggak bisa yang lain apa? Bentar. Nah, gini sih. Ah. Aduh. Eh, pull. Ice. Oke, sekarang ada dua air yang harus diisi. Gini aja ya kan? Nah, pull tuh. Aduh, mendingan pulang deh ke level 1 dah. Terlalu jauh untuk level 55 dengan strategi seperti itu, bos. Gue cari yang susah, bos. Oke, sekarang. Waduh, ini gimana ya? Bentar ya. Oh, ini ada dua. Dua ini nih, dua saluran gitu. Ya kalau dua saluran terus gimana caranya, bos? Coba kita giniin aja dulu ya. Sembarang nih. Oh, wow. Ternyata palang yang seperti ini itu menutupi gelasnya, guys. Jadi kita harus pindahkan nih. Nah, aman. Aman nih. Perfect ya kan? Perfecto. Bruh. Oke, sekarang ada bulat-bulat besar dan kali. Gak apa-apa gue, biar ada bulat-bulat, kali-kali, kotak-kotak segitiga gue hantam, bos. Gini aja dah. Astaga, mendingan pulang deh ke level 1. Terlalu jauh untuk level 50-an seperti ini. Rintangannya, bos. Sekarang kayaknya, oh ini tinggal kita. Asal jangan jatuh aja nih si embulnya gitu. Astaga, gampang, bos. Kayaknya aku harus pensiun dari game ini dah.